itu perempuan. Jadi kalau lelaki ini melamar, dia berangkat ke orang tuanya perempuan, bukan melamar perempuan itu kepada perempuan itu sendiri. Ini yang pertama. Jadi datang kepada wali itu perempuan, utarakan. Kemudian kalau memang diterima, ahlan wa sahlan, tafadhol. Dan menikah muda itu butuh kesiapan, bukan cuma harta. Kalau tadi disebutkan dia sudah bisa memberikan nafkah sendiri, bukan cuma itu. Karena banyak anak-anak muda ini yang belum siap bertanggung jawab. Dia masih dibiasakan hidup dibantu sama orang. Semua urusannya itu masih ada penopangnya. Ketika dia menikah, dia sendiri nanti. Kemudian yang ketiga, dia harus siap mental. Bahwasanya rumah tangga itu